Haleluya, 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 haleluya. Kami, kuasai kami, haleluya.
kami di hadapan-Mu, Bapa. Ini kami, Tuhan. Mari, Bapa, bekerjalah Engkau dengan cara-Mu dalam kehidupan kami. Supaya kehidupan kami boleh menyenangkan hati-Mu, Bapa. Kalau sebentar, Tuhan, kami akan mendengarkan, kami akan membaca firman-Mu. Kiranya tanamkan apa yang baik itu di dalam hati kami. Bukalah mata hati rohani kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, Bapa. Terima kasih, Roh Kudus. Terima kasih Engkau adalah penolong kami. Oh Tuhan yang menyertai kami, melindungi kami, yang memampukan kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema Dusta Mahkamah Agama. Ayat pembacaan firman Tuhan kita baca di dalam Matius pasal 28 ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Tuhan Yesus, Dia telah datang ke dalam dunia ini. Dia telah merelakan dirinya mati tergantung di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Itu semua terjadi karena harus digenapi nubuatan nabi-nabi. Nubuatan Yesaya mengatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Tuhan Yesus begitu sengsara di atas kayu salib. Dia ditelanjangi, dipermalukan, diolok, dihina, diludahi, bahkan diberi mahkota duri. Tuhan Yesus bisa saja mengalahkan mereka semua, musuh-musuhnya. Tetapi Tuhan memilih untuk diam dan taat hanya kepada kehendak Allah. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa sesungguhnya musuh-musuhnya bukanlah manusia. Tetapi musuh-musuh Tuhan adalah iblis dan semua pengikutnya. Seperti tertulis dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Iblis tahu dan kenal siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya. Bahwa Dia adalah Allah yang Maha Tinggi. Tetapi iblis sejak semula adalah pemberontak terhadap Allah dan tidak hidup dalam pertobatan. Itu sebabnya iblis menggunakan manusia berdosa yang tidak hidup dalam pertobatan untuk menggagalkan rencana Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Imam-imam kepala, orang-orang Farisi, orang-orang banyak yang telah menangkap, menghakimi, bahkan menyalibkan Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak sadar bahwa mereka telah ditunggangi oleh iblis untuk melawan Allah, untuk melawan rencana Allah, kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan Tuhan Yesus telah menanggung semuanya di atas kayu salib, karena memang harus terjadi demikian. Dan setelah Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Tuhan Yesus telah menang melawan iblis dan antek-anteknya. Dan melalui kematiannya di kayu salib, kuasa iblis telah dihancurkan. Kuasa iblis telah dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Darah yang mahal. Darah yang menanggung dosa seisi dunia ini. Dan melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, iblis adalah bagaikan macan ompong yang tidak mempunyai hak lagi atas orang-orang tebusan Allah. Karena Tuhan Yesus, Dia yang memang telah mati, tapi pada hari yang ketiga Dia bangkit dari kematian dan sekarang duduk di sebelah
kanan Allah Bapa. Dia menjadi pembela kita. Dia menjadi pendoa syafaat bagi kita. Tetapi sekalipun iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus, tapi iblis tidak pernah berhenti bekerja. Bahkan iblis semakin geram karena iblis tahu waktunya sudah sangat-sangat singkat untuk iblis dan semua pengikutnya dilemparkan ke dalam neraka kekal, seperti tertulis dalam kitab Wahyu 20 ayat yang ke-10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Demikian juga dengan apa yang telah terjadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, diceritakan di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 11-15 tentang dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala sesuatu yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Inilah pekerjaan iblis yang menghalangi manusia mendapatkan keselamatan yang dari Allah, itu menyebarkan berita bohong dari kejadian yang sebenarnya, bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan justru berita kebohongan ini yang telah dipercayai kebanyakan orang, khususnya orang-orang Yahudi sebagai bangsa pilihan Allah. Sehingga sampai saat ini orang-orang Yahudi masih menantikan kedatangan Mesias yang Allah janjikan itu. Dan mereka menolak Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini. Firman Allah yang telah menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara manusia. Sehingga atas ketidakpercayaan bangsa pilihan Allah itu, maka keselamatan telah Allah berikan kepada bangsa-bangsa lain, termasuk di antaranya saudara dan saya. Itu mereka semua yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat secara pribadi di dalam kehidupannya. Iblis telah berhasil membutakan mata rohani orang banyak melalui pikirannya, melalui emosinya, sehingga mereka tidak mengerti akan karya keselamatan. Bahkan banyak orang yang tidak mendengar karya keselamatan, penebusan dosa yang telah Tuhan kerjakan di atas kayu salib, karena keinginan iblis agar manusia bisa bersama-sama dengan iblis di neraka. Karena iblis adalah bapa segala dusta, dan pekerjaan iblis dari sejak semula adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sedangkan kerinduan Allah Bapa di surga adalah supaya manusia berdosa dapat berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan kembali kepada Allah melalui penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga Allah dapat menjadikan kita sebagai manusia baru, ciptaan yang baru, karena sesungguhnya yang lama itu sudah berlalu dan yang baru itu sudah datang. Itu sebabnya ketika
murid-murid bertemu dan melihat Tuhan Yesus di Galilea, di suatu bukit yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sesudah kebangkitannya dari antara orang mati. Tuhan Yesus mendekati murid-muridnya dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dan melalui berita Injil, semua orang boleh mengerti akan keselamatan yang daripada Tuhan, supaya manusia tidak tetap tinggal di dalam dosa dan pemberontakannya kepada Allah, supaya manusia mengerti jalan kebenaran melalui Yesus Kristus. Karena sesungguhnya di dalam dunia ini kita mempunyai dua pilihan. Apakah kita manusia berdosa ini memilih Allah atau kita memilih iblis? Kalau kita memilih Allah, otomatis kita harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah ketentuan Allah, jalan pendamaian antara kita manusia berdosa dengan Allah Bapa di sorga. Karena Allah itu Maha Suci adanya, dan Allah yang Maha Suci tidak bisa bersatu dengan manusia berdosa sebelum kita ditebus oleh darah Yesus, darah yang mahal. Karena sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu suci adanya, penuh dengan kemuliaan Allah, sehingga manusia bisa bergaul intim dengan Allah. Tiap-tiap hari Allah dan manusia itu bercakap-cakap di Taman Eden. Tetapi setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka kemuliaan Allah yang ada pada diri manusia itu diangkat oleh Allah, sehingga manusia mengetahui bahwa dirinya telanjang dan adalah rencana dan kehendak Allah untuk mengembalikan manusia pada posisi semula. Tetapi tentunya dengan ciptaan yang jauh lebih tinggi, kita dijadikan sebagai manusia baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Manusia lama kita yang telah kalah melalui tipu daya iblis dan tunduk untuk melakukan seperti yang telah dikerjakan oleh iblis, yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan manusia, diganti menjadi manusia ciptaan yang baru melalui penebusan di dalam Yesus Kristus, sehingga manusia baru yang hidupnya dikuasai oleh Allah dengan pertolongan dan kekuatan dari Roh Kudus, ciptaan yang baru itu tidak hidup lagi dalam perhambaan dosa dan iblis, tetapi dapat mengalahkan dunia ini. Siapakah yang mengalahkan dunia? Hanya dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dan Allah akan menyertai kita sampai akhir zaman. Marilah kita terus memberitakan karya keselamatan yang dari Allah ini, agar supaya keselamatan itu tidak berhenti hanya kepada kita saja. Karena kalau kita berhenti melakukannya, Allah sanggup menjadikan batu-batu itu berteriak. Kiranya melalui peringatan kematian dan kebangkitan, juga kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita tetap diberi kekuatan untuk kita tetap percaya dan berharap hanya kepada Allah saja. Dia Allah yang benar, dia adalah Allah yang hidup, yang berkuasa. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, Tuhan Yesus tetap mendapatkan kita, tetap beriman dan percaya kepadanya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Amin. Berbahagialah setiap kita mendengar firman Allah dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami mengembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya kepada-Mu Bapa. Engkau Allah yang memberikan kami mengerti akan firman-Mu. Kiranya singkapkan segala yang terselubung di dalam firman-Mu, supaya kami mampu melakukan apa saja yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, untuk kami lakukan dalam, oh Tuhan, kehidupan dan penghidupan kami selama kami hidup di dalam dunia ini, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami mohon penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam kehidupan kami, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin.